Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di Kreas Channel dengan saya Bro Syam. So sekarang ni kita berada di Burger Anak Kampung. Nah, teratak anak kampung lah. Jadi kamu boleh waste Burger Anak Kampung. Sini soalnya tak kena order burger lah. Mau try look burger KB ni. Sedap ke tidak, dia punya setting pun lawa, hipster style. Di atas boleh duduk, tapi sekarang ni hujan, geng, hujan. Jadi kali ni kita layan tema hujan. Rasanya makan di bawah ni, kalau dia dapat buka tu, rasanya dah dapat tu kan? Ya, ada hujan. So, jom kita try burger di KB ini. Ya, yeah, let's go. So guys, sayangnya view dia memang sangat cantik. Nampak dari bukit, lepas depan ni padi guys. Sawah padi, alamak. Tapi hujan, basah. So terpaksa lah makan dengan tertutupnya punya view lah. Jadi aku rasa aku rekomen lah korang try di sini tempat ni. Jauh sikit lah daripada bandar, dalam 7 km je kan. Ya, 7 km. So, kita tunggu dulu makan yang kita siapkan. Tapi pergi jalan. Guys, makanan sudah sampai dan inilah order kami. Ini apa tadi tu Mai? Fam fries anak kampung. Kau order apa tadi Mai? Aku order burger with sausage. Yes, aku order burger with fries. So lama sudah kami dua hendak review burger. So harap-harap kali ini kita puas hati dengan burger kali ini. Yeah, burger KB. Let's review time. Let's burger review. Yes, burger review time. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillah. Bismillah. Setting dulu. Oh, setting lah. Aku makan juga. Nah, makan dulu, makan dulu. Dua yang pasti. Mele kau kau. Sosis ya. Wah, sosis ya. Sebenarnya tengah lapar bagi Den. Lanjut. Ndap. Fresh ya? Makan-makan. Dan ini adalah burger dia. Burger special mana kan? Burger anak kampung beef with cheese. Bismillahirrahmanirrahim. Oi. Oi, power. Aku pula chicken burger. Chicken burger ada telur sini, ada kobis dan dibanjiri dengan sos-sos. Oh. Mantap, mantap. Ban dia pun padu, guys. Kata orang jam syahdu kan jam tempoh hujan hujan ni. Kobis sayanglah, dia nak nampak. Melele-lele ah. Mungkin aku makan. Lele. Jom kita try ni Mai. Ini pula fam fries. Fam fries anak kampung. Udah padu. Oh, worth it lah, worth it lah. Worth it, apa-apa pun worth it. Berbaloi. Berbaloi. Harga berbaloi. Makanan yang diberi portion sangat besar, rasa memang sedap,
dimasak dengan seikhlas hati penuh rasa cinta. Untuk burger ni aku bagi rating aku 4/5 dengan set macam ni. Macam burger? Bagi aku 4.5 juga, memang sedap. Harga dia pun okey, berpatutan. Dia buat yang terbaik, dia punya fan price pun sedap. Yang ni kita ni pun cun juga. Ha, yang ni kita sesuai makan macam ringan-ringan lah. Ringan. Kalau makan fresh kan, boleh order fan price anak kampung. Dia ada telur sini, ada daging, ada fries dan dibanjiri dengan sauce cheese. Yes. Ya. Yeah. So ini kita belum bagi bintang. Yang tu. Berapa? 4.5/5. Okey. Terbaik. Reza memang terbaik. 4.5 pun saya pun ya. Untuk komplit hidangan menjam. Kata orang, kamu datang sini lah, rasa sendiri. Macam mana? Kalau orang masak. Kalau boleh pergi time bukan time hujan lah. Jadi boleh duduk di atas tengok pemandangan. Boleh tengok sunset, boleh tengok di sini. Tengok sawah padi ya. So jam, mau akhiri kan sudah? Akhiri. So guys, sampai situ saja kita orang punya burger review. Kalau makan dulu memang nampak menyelerakan lah. Menyelerakan lah, tengok makan. Tinggal kita enjoy the meal ya. So, anyways guys. Yeah. Peace out. Peace out. Till the next burger review. Yes sir.